Terima kasih rakan setugas Muammar dan juga Mahira di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda, salam sejahtera. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Belayan Terkeluarnya hari ini, di mana kita akan mengongsikan dan juga memberikan antara acara-acara semasa yang berlangsung di sekitar daerah Belayan. Mula-mula sekali kita kongsikan acara yang berlangsung hari ini, 22 bulan Mei 2019, hari Rabu, di mana diadakan Majlis Penyerahan Sumbangan Amal Titian Kasih di bulan Ramadan 2019, yang mana diadakan di Yes Center IBTE Kampus Sultan Bolkiah bermula dari jam 9 pagi. Seterusnya, sudah kita ikuti pula liputan rakaman yang telah disediakan oleh rakan setugas. Untuk itu, kita ikuti bersama. Kaunseling dan Kerjaya Kementerian Pendidikan telah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi kaunselor-kaunselor seluruh negara yang berlangsung di Masjid Zainab Lumut baru-baru ini. Hadir selaku tetamu kehormat ialah pemangku Ketua Rancangan Perumahan Negara Kampung Lumut, Pengiran Ahmad bin Pengiran Haji Mahmud, yang telah dialu-alukan oleh Ketua Unit Kaunseling dan Kerjaya Awang Muhammad Hatta bin Haji Suhaili. Lebih 50 orang peserta yang terdiri daripada kaunselor dari pelbagai sekolah rendah dan menengah serta kolej-kolej di seluruh negara berkumpul pada majlis berkenaan. Majlis Khatam Al-Quran pada hari ini adalah bertujuan untuk yang pertama adalah untuk mengeratkan hubungan antara konselor-konselor sekolah dan juga pegawai-pegawai unit konseling dan kerjaya. Kedua ialah salah satu aktiviti untuk mengisi pada bulan Ramadan lah. Okay. Dan yang ketiga ialah untuk memeriahkan bulan Ramadan. Jadi saya mewakili bagi bagian konseling, bahagian unit konseling mempunyai rancangan tersendiri. InsyaAllah dalam masa terdekat ini unit konseling akan mengadakan itu bagian ehwal pelajaran, akan mengadakan majlis khatam Al-Quran juga serupa pada minggu hadapan, dan juga kami pun ada juga merancang bagian konselor. Sebab konselor ini ia mempunyai kluster bermasing-masing dan setiap kluster mempunyai perancangan yang berbeza. Jadi insyaAllah kluster lain ada merancang aktiviti tersendiri, dan insyaAllah pada hari raya nanti mungkin kluster 5 akan mengadakan majlis sambutan hari raya untuk konselor sekolah. Jadi harapan saya selaku pengurusi kluster 6 dan juga timbalan pengurusi bagi majlis ini, berharap supaya majlis ini dapat diteruskan. Sebab ini adalah kali ketiga majlis ini dianjur oleh konselor-konselor sekolah mengikut kluster masing-masing. Sebab ia digilirkan secara giliran masing-masing. Okay. Setiap kluster ada aktiviti masing-masing untuk dijalankan. Selain menyemarakkan bulan Ramadan, majlis berkenaan juga diadakan untuk membantu menggalakkan pembacaan Al-Quran dalam kalangan peserta, pada masa yang sama mengeratkan hubungan sesama kaunselor di seluruh negara. Majlis berkenaan juga menyaksikan penyampaian wakaf hasil sumbangan yang dikumpulkan oleh unit tersebut untuk masjid berkenaan. Wakaf telah disampaikan oleh penyelia kluster 6 dan pengerusi majlis tahun ini, iaitu Haji Halib bin Haji Bujang, kepada imam masjid tersebut, Awang Sofian bin Bidin.
Selain itu, dua orang peserta yang kehilangan orang kesayangan baru-baru ini turut menerima sumbangan daripada unit berkenaan yang disampaikan oleh Awang Muhammad Hatta. Diharap dengan adanya majlis seumpamanya, selain mengeratkan silaturahim di antara kaunselor-kaunselor kelas 6, juga dapat meningkatkan keberkatan serta amal kebajikan di bulan Ramadan yang mulia ini.